Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman yang menunjukkan detik-detik UAV Lancet menghantam radar Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram resmi Kemhan Rusia pada Senin 5 Desember 2022. Dalam narasi unggahan disebutkan, inilah penggunaan UAV Lancet Kamikaze terhadap peralatan pertahanan udara Ukraina. Serangan UAV yang tepat menghantam radar serbaguna P-18 dan radar 36D6 Angkatan Bersenjata Ukraina. Ledakan dahsyat juga terekam kamera drone. Di lain sisi, drone Ukraina juga dikabarkan membombardir dua pangkalan udara Rusia. Dua pangkalan udara, yakni Ryazan dan Saratov, menjadi target serangan pada Senin 5 Desember 2022. Akibatnya, 3 tentara Rusia tewas dan 4 lainnya terluka. Kementerian Pertahanan Rusia menyatakan, serangan itu bertujuan untuk menghancurkan pesawat-pesawat tempur jarak jauhnya yang diparkir di kedua pangkalan tersebut. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!